Sobat People, kali ini aku lagi santai di rumah nih, bareng kesayangan-kesayangan yang ada di rumah ini. Ada apa aja di sini? Di sini ada burung dan berang-berang. Di sini semuanya akur. Hey. Mereka udah di training untuk bersahabat. Jadi meski berbeda-beda, mereka tetap satu. Masa kalian gak bisa satu? Mereka berbeda-beda gak rasis, guys. Nah, yang ini namanya COVID. Dan itu bocah dua itu. Itu si Dora. Si Dora dan si Hello. Dia emang suka main bareng. Sebenarnya ada temennya satu lagi, Sugar Glider. Sama Sugar Gliderku juga bisa main bareng sama mereka. Mereka udah biasa main bareng-bareng gini, guys. Jadi, Sugar Glider, mereka suka main bareng juga. Tuh. Sini, Kapit. Ayo, mau ngapain? Apa mau minum? Mau minum, cene. Kapit. Nih. Cene, minum. Minum. Dia suka minum pakai botol, sobat people. Nih. Oh, masih mau? Yuk, lanjutkan. Nah, kira-kira piaraan kalian di rumah saling serang atau bisa bersahabat, teman-teman? Kalau mereka ini udah, meskipun berbeda, mereka adalah keluarga besar di rumah ini. Nih, minum lagi. Minum. Tuh, kalau ini kebalik, otternya yang masih suka dibully sama Sugar Glider. Sugar Glidernya lebih nakal. Nah, setelah main dengan hewan peliharaan, akhirnya aku lapar. Dan kira-kira aku mau makan apa ya? Nanti kita lihat kira-kira ada makanan apa di luar sana sambil kita kulineran. Tetap pantengin ya. Dadah. Nah, tadi dari rumah aku nggak masak. Jadi aku pengen hari ini
memanjakan diri dengan cara makan di luar. Mau makan apa? Kita hari ini mau makan soto tangkar. Ini salah satu langgananku juga. Kalian boleh cicipin. Soto Tangkar Cabang Pasar Baru. Enak. Ini sotonya. Ayo kita makan soto tangkar. Campur. Tapi aku mau ini tinggal usut, tinggal kikil. Babat. Muda. Babat. Kikil babat. Iya. Aku mau babat. Sama apa? Sama sate boleh? Babat sama sate. Iya. Tiga ya? Tiga bungkus apa ada di sini? Makan sini aja. Makan sini. Mas, aku mau cicip ininya dong, satu. Nah. Ini. Sate. Judulnya sih, sate kuah. Kita mau cicip tanpa kuah. Enak banget. Kita tunggu soto tangkarnya jadi, kita makan guys. Nasinya udah datang dan nah ini udah datang juga, kita icip-icip ya bagaimana rasanya. Apa diet itu teman-teman? Makan. Mau cobain. Rasanya enak banget. Kalian harus cobain soto tangkar cabang pasar baru ini. Rasanya itu loh. Wah. Kalian harus cobain. Nanti juga kameramen harus cobain soto tangkar langganan aku ini. Enak banget. Dan berhubung hari ini kan sebenarnya bukan review jalan di mall apa bawa piaraan ke mall. Jadi sendal jepit aku nggak usah diekspos lagi terlalu viral. Wah, ini mah enak banget. Buat kalian wajib cobain jajanan yang satu ini. Jadi di masa PPKM ini kalian wajib belanja di sekitar kalian. Karena apa?
di masa PPKM dan pandemi ini banyak usaha-usaha konvensional dan mikro yang tumbang karena tidak dapat bertahan di masa PPKM ini. Jadi ayo bantu mereka untuk survive dengan cara belanja di sekitar kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Berlioz Kriswandi Channel agar aku makin semangat bikin video-video menarik untuk kalian. See you next video. Bye-bye.